Tapi itu tetap kita syukuri, kita artinya memang ya hasil yang bagus kan gitu. Jadi dari perbaikan kemarin kita coba untuk finishing juga sudah. Mudah-mudahan akan tercipta lagi, artinya banyak peluang dan banyak gol untuk kita, maksudnya bukan untuk lawan. Di situ jadi kita selalu evaluasi. Artinya memang ada beberapa, ada di babak pertama ada beberapa pemain yang banyak melakukan kesalahan seperti Purwaka, dia juga terus ada beberapa yang harus kita berikan instruksi lebih bagaimana kita akan bermain seperti itu. Jadi mungkin hanya itu. Terus yang berikutnya, jaraknya mepet, untuk besok kita tetap ada latihan pagi. Kita akan menjaga kebugaran aja sambil sedikit mengingatkan apa yang menjadi kekurangan kita, mungkin itu. Jadi mungkin kita latihan besok pagi, berikutnya mungkin di 2 hari kita hanya menjaga kebugaran dan feeling aja, mungkin seperti itu.